Preman ini. Preman. Ini yang di box, Bu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om. Gimana kabar kicau? Kabarnya hari ini pasti seperti kabar kicau, selalu baik dan berkah, Om, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu juga, Pak, ya. Iya, amin amin. Tentunya bagi yang belum tahu nih, Pak, nama kiosnya apa ini, Pak? Nama kios Suara Alam, Om. Kios Burung Suara Alam. Suara Alam. Yang posisinya ada di Pasar Burung Pramuka lantai 2. Lantai 2. Sebelah ujung kanan ya. Iya. Jadi tentunya bagi yang belum tahu, ini Suara Alam adalah salah satu kios legend lah ya. Legend bagi kicau mania ya. Berdiri sejak tahun 91. Berdiri dari tahun 91 nih. Bahkan saya pun lahir 2005. Pasti emang masih 17-an, Pak. Oh, belum lahir, Pak. Belum lahir, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bercanda, Pak, ya. Masih sehat, Om, ya. Alhamdulillah ada. Jadi salah satu kios legend yang ada di Pasar Burung Pramuka nih. Tentunya, Pak, bagi yang belum tahu lagi nih, Pak, buka dari jam berapa, Pak? Buka kita jam 7, Om. Jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau kirim-kirim gimana nih, Pak? Kirim-kirim ke Jabodetabek, luar kota, luar pulau, kita siap bantu. Siap bantu, ya. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Ya, maksudnya ongkos kirim ditanggung pembeli. Cuman kalau untuk COD atau bayar tempat gimana nih, Pak? COD Jakarta aja, Om. Hanya wilayah Jakarta aja, ya. Oke. Okay. Selain itu baru ditransfer, ya. TF dulu, bisa minta video atau video call, baru kita kirim. Baru dikirimkan, ya. Kemudian untuk tukar tambah gimana nih, Pak? Tukar tambah kita juga bisa, yang penting burung sehat. Dan dibawa langsung ke kios, kita nego di tempat, Om. Nego di kios, ya. Ya, siap. Seperti itu. Terima kasih banyak infonya nih, Pak. Oke. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget, komplit, ya, guys. Komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur, ya, guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada, ya. Yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa, ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup Rp170.000 aja. Dapatkan di 220 mil, ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang, langsung datang aja kios Brocin. Stoknya ada banyak, dan contohnya kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke. Thank you. Jadi bagi para kicau mania, ya, yang belum tahu lokasi kios Suara Alam, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil, ya. Nah, yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil, nanti langsung lurus terus aja, ya. Ke arah jam 12 nanti mentok bertemu tangga, ya, langsung naik aja ke lantai 1, lantai 2. Dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Suara Alam. Nah, ini kiosnya ini, pemirsa nih. Nah, Pak, kita langsung aja nih review burung mungkin yang jadi best seller untuk saat ini, ya. Ya. Untuk saat ini si Katolando ini best seller dan banyak peminatnya, dan alhamdulillah peminatnya juga nggak kecewa, Om, karena beli langsung bunyi. Beli pun dia langsung bunyi, langsung, ya. Bunyi. Karena memang yang ditakutkan itu namanya burung impor nyampe Indonesia sulit bunyinya. Ya, biasanya orang mindsetnya kan apa, si Katolando ini lama bunyi. Tapi di Suara Alam beli langsung bunyi, Om. Loh, kok bisa beli langsung bunyi? Apakah memang dia burungnya bagus? Apa ada perawatan? Yang mungkin jadi rahasia dapurnya nih, Pak. Ya, memang untuk burungnya sendiri kita ordernya memang yang positif jantan, 100% jantan, dan kita setting dengan ramuan sendiri, Om.
Oh, jadi yang satu itu utama positif jantan. Positif jantan. Terus yang kedua ada settingan khusus ya, Pak ya? Iya, ramuan suara alam itu memang untuk sekarang ini bisa membuat sikatan londo langsung gacor, Om. Jadi enggak sampai berbulan-bulan. Bahkan kemarin customer dari Medan, Sumatera Utara itu kita kirim burung sampai sana langsung bunyi. Wah, padahal baru nyampe. Padahal bahan, Om. Beli bahan, harga bahan, dan harganya juga murah, nggak mahal. Sampai Medan langsung bunyi 3 hari gacor, Om. 3 hari gacor. Waduh, jadi bisa jadi apa ya? Bonus yang ini kali ya, bonus yang paling dinanti, Pak ya. Ya, itu karena dia. Kan jarang ada ya, Pak ya. Jarang ada. Terus orang juga rata-rata belum tahu settingannya, Om, gimana sikatan londo ini. Masih asing lah ya. Iya. Karena kan jangankan beli sikatan londo, beli murai pun kalau misalnya dikasih settingan itu nggak settingan murni, Pak ya. Ya. Terkadang ya, tapi memang sangat berbeda, Om, untuk kita setting gacorin murai sama sikatan londo sangat berbeda. Wah, tuh salah satu kuncinya ya. Ya, dan itu butuh skill khusus itu. Waduh, saya jadi penasaran nih. Mungkin salah satu orang yang dapat ramuan khusus tapi nggak beli saya doang kali ya. Ya, itu dia, Om. Kita kalau sama kabar kicau kita open lah. Open ya. Cuma saya nggak nanya-nanya, cuma percuma ditanya tapi nggak beli ya. Ya. Masa saya bayangin aja gambarnya ini digantung di rumah ya. Ya intinya apa? Mimpi dulu, Om. Wah, betul sekali ya. Mimpi dulu, nanti suatu saat bisa kebeli. Amin ya. Jadi amin. Memang berawal dari mimpi ya. Nah, bagi yang mau nih, Pak, untuk sikatan londonya nih, Pak. Ini hitungannya apa nih? Jantan udah ngepur? Ini bahan udah semi pur. Bahan semi pur sudah mulai bunyi. Sudah mulai bunyi. Nanti tinggal kalau misalnya pelanggan atau pemirsa beli, tinggal saya kasih settingannya, insya Allah nggak sampai seminggu bunyi. Seminggu bunyi ya. Tuh. Berapa itu harganya, Pak? Harga cukup di angka 6 juta aja, Om. 6 juta ya. Nah, tentunya masih banyak yang beredarnya, Pak. Info yang beredar. Emang kalau sikatan londo ini bunyinya malam doang? Nah itu ya. Sebetulnya gini, Om. Memang habitat dan karakter burung ini memang dia aktif di malam hari memang. Aktif di malam hari. Ya, di habitatnya. Cuman tidak di suara alam. Kalau suara mau pagi, siang, sore bunyi, Om. Sampai malam pun bunyi. Sampai malam pun bunyi ya. Jadi nggak kenal waktu ya? Nggak kenal waktu. Itu ramuannya itu yang penting. Oh, pakai ramuan ya? Ya, itu yang terpenting. Jadi jangan ini kok. Di suara alam nggak kurang lagi bonusnya, settingannya itu yang mahal, di tempat lain nggak ada. Oh, settingannya yang mahal, betul sekali itu ya. Betul sekali itu ya. Ini bahaya loh kalau udah dikasih settingan ya. Oh iya. Kalau kita nggak pelit ilmu, Om. Nggak pelit ilmu ya. Yang penting beli. Beli di suara alam pasti dapat ilmunya. Ilmu terus bonus juga katanya konsultasi nih sampai kapan pun ya. Boleh. Kita open. Kadang-kadang kan orang sekedar jual untung selesai, kan? Nggak mau apa istilahnya terima keluhan apa. Kalau kita insya Allah selagi kita ada waktu kita bantu konsultasinya dan gratis tuh ya. Ini cuman yang bahan ini. Oh, tapi udah pada bunyi ya. Terus ada nggak yang gacor-gacornya, Pak? Atau yang rawatan, yang trotol gitu loh, Pak? Yang trotol ada, yang pastol ada, terus yang gacor sekali juga ada. Boleh nanti kita lihat, review. Oke. Bisa ini ya, dia kayak konslet gitu ya. Padahal ini kita rawat dari bahan. Dari bahan ya. Jadi bukan ngedumel lagi, tapi udah los, udah ngeplong. Oh, udah ngelos. Ya, kan biasanya cuman tolong tarik kerangnya, Pak. Kerangnya ditarik. Kenapa biasanya, Pak? Biasanya kan burung ini kebanyakan itu ngeriwik dulu lama gitu kan. Oh iya. Nah, ngemplongnya itu mungkin baru 3 bulan, 6 bulan. Kalau ini langsung.
Ini jelas ya di depan kita ya. Ya, jadi bukan omong kosong, bukan hanya apa kita berkata-kata, tapi ada buktinya. Itu bukan ngeriwik ini ya jatuhnya. Bukan. Suaranya udah lepas kan. Cuman ya namanya baru. Namanya di pasar Pak ya. Ya. Jadi tapi termasuk mentalnya bagus Om. Mental bagus ya. Dia ada suara murai, suara kacel yang tajam-tajam. Itu dia nggak ada takutnya dia. Nggak ada takutnya ya. Kalau ini jatuhnya apa nih? Bahan apa kalau di sini dijualnya? Ini udah gacor Om. Nota gacoran ya? Ya, nota gacoran. Nanti yang nota setengah jadi pun ada juga. Iya, ini mah tinggal gantung aja Pak ya. Tinggal gantang, mandi, jemur udah cukup Om. Ini kalau dengar ginian, coba Bapak bayangkan Pak ya. Dengar ginian digantung di teras. Di teras sambil terus, ngopi. Sambil ngopi. Sambil makan singkong goreng. Singkong goreng. Tentunya ada kolom dong. Iya. Yang menghasilkan suara gemericik. Betul. Air ya. Tuh, ini bahaya nih kayak gini berapa kok yang gacoran? Gacoran di angka 10 juta aja. Oke. Sorry. Nah, jadi untuk yang gacoran ini harganya cukup 10 juta Om. Juta aja ya. Banyak Pak yang gacoran? Yang gacor ada sekitar 3 ekor Om. Ada 3 ekor ya? Ya. Boleh mana lagi Pak? Nah, ini. Mungkin gacoran dan setengah jadi kali kita lihat ya. Ah, yang setengah jadi ini Om. Mana? Nah, ini yang setengah jadinya. Oh. Nah, ini di sebagian udah rajin bunyi Om ini. Oh, jadi memang di kerodong semua Pak ya? Ya. Karena kalau dibuka ini Om, dia apa ngadu gitu loh. Oh, ngadu. Oh, dia ngadu, burung ya? Fighter juga ini. Burung fighter. Tuh, ini setengah jadi maksudnya dia udah bunyi apa gimana itu? Udah bunyi rajin cuman dia belum lepas banget gitu loh. Oh, tapi udah lepas, udah ya? Ngerol Om. Berapa ini yang setengah jadi Pak? 8 juta aja. 8 juta ya. Mana yang jadinya lagi? Nah, ini lagi. Yang dacar lagi ya. Tuh. Oh, dia juga sedang bunyi ya. Ya. Itu juga nonstop mau pagi, mau siang, sore, malam pun bunyi deh. Nonstop ya. Ya. Tentunya enak banget ini kalau udah beli gini hanya satu aja ya. Satu aja udah biar roll kau udah ngerol itu lebih panjang dari kenari Om. Jadi mungkin daripada beli burung 10 yang apa ya? Yang notabene perawatannya lebih ribet, satu aja udah cukup. Ini satu aja udah cukup. Mahal tapi puas. Betul sekali ya. Terus sebagai koleksi juga memang ini wah banget lah itu. Tuh. Coba kita bayangkan ini bahan berapa tadi 6 juta. 6 juta ya. Gacor dikit bisa dijual agak tinggi ya. Ya. Okay. Ada nilai ekonomisnya saat kita rawat itu loh. Ini yang dibok bunyi. Yang ngelangak ke sini itu bunyi. Tajam loh. Dia burung fighter juga berarti ya? Fighter ini Om. Cuman kalau dia fighternya mulutnya Pak ya? Mulutnya. Bukan gaya tarungnya. Dia kalau sama-sama ngadu itu ekornya ngibas juga Om. Ngibas. Cuman makin lebar mulutnya. Ya. Makin lebar bukan parunya ya? Iya. Kalau ngadu. Ini salah satu contoh yang harganya 10 juta Om. Juta aja ya. Itu ya. Yang bahan itu. Mana yang bahan? Itu yang ada garansi bunyi itu. Oh yang ini? Nah, itu barusan bunyi. Bunyi semua sih Om itu. Om. Iya. Tuh, itu lagi bunyi Om. Oh itu ya, ini. Ini ya. Nah.
Tuh. Oh iya, ngelawan juga dia. Ngelawan ya. Ya memang dasarnya burung bunyi semua, Om. Oh, ngelawan dia, teman-teman ini. Tinggal perawatan aja itu. Tinggal perawatan aja ya. Intinya kalau yang ini mah udah lighter banget ini. Udah anti badai itu. Ini ngelawan ya. Masih badai ini. Oke, jadi bebas pilih ya, mau yang udah gacor kayak gini atau yang bahan tapi udah ngeriwit. Bahan ngeriwit yang setengah jadi pun ada. Setengah jadi juga ada ya. Oke. Yang bahan juga pada bunyi tuh. Yang paling bawah nomor 2 dari kiri tuh. Tuh bunyi tuh. Nah, padahal lagi dorong ekor itu. Ya itu bunyi ya. Ini ya? Iya. Oh. Itu ngelawan berarti ya? Ngelawan, udah ngeplong tadi. Ini di depan kita yang masuk frame ya. Dua-duanya ini harganya 10 juta ya. Ya. Udah gacor itu, ngelawan ya. Bahaya. Tuh, panas, panas. Dia makin lama nanti makin ngerol dia, makin keras. Ini bisa digantangin berarti ya? Bisa ditrack itu, kalau ada yang gacor-gacor ada 5 atau 6 itu enak itu. Enak bunyi ini buat digantangin. Oke lah ya, biar penasaran ya. Oke, Om. Oke, cukup. Oke Pak, kita langsung ke burung berikutnya nih. Ini ada salah satu masteran ya. Ya, murai besi atau air mancur itu. Murai air, cuman ini dari tadi dia memang bunyi mulu, berisik ya pas lagi liputan. Udah gacor dor itu. Oh, memang nota gacor ya? Iya, nota gacor itu. Waduh, udah full total nota gacor itu. Sudah full total, harganya cukup? Cukup 500, sudah full total gacor. 500 full total gacor ya? Ya. Nah, berikutnya ini Pak, di sini tentunya masih ada yang namanya burung cucak cukau ya. Ya. Atau cucak kinoi yang kelamin jantan, Pak ya. Ini jantan semua. Oh, ini yang kelamin jantan, teman-teman nih. Tuh. Stok juga banyak ya. Stok banyak, Om. Ini kinoi Bapak dari mana asalnya? Dari Sumatera, Om. Oh, jadi ini yang dari Sumatera ya. Iya. Oke, ini bahan notanya ya? Ya, bahan mulus. Bahan mulus ini berapa harganya ini? Harga di angka 3,5 aja lah. 350.000 aja ya. Itu untuk yang bahan jantan. Bahan jantan. Kalau yang betinanya? Betina di angka 2,5. 2,5 ya. Nah, betina itu juga bunyi enggak sih Pak kalau untuk bagus burungnya? Juga buat masteran. Bagus. Cuma bedanya dia variasi lebih ke laki-laki. Oh, untuk variasi laki-laki. Kalau betina dia spesialis tembakan. Oh, monoton lah ya. Monoton. Tapi untuk sebetulnya untuk spek masteran oke lah. Oke ya untuk betina jantan ya. Berarti dua-duanya bisa ya. Nah, cuma yang jantan ini ada roll ada tembak. Ada roll ada tembak ya. Lebih komplit lagi berarti komplit, ya. Nah, terus di sebelah pojok sana Pak ada yang namanya burung kapas tembak. Ya masih bahan asli Sumatera, Om. Ini kapas tembak bahan yang dari Sumatera. Dia bedanya apakah ada ciri-ciri khusus Pak yang ciri khusus dari Sumatera? Jadi enggak terlalu panjang, enggak terlalu gede. Oh, dia enggak besar ya? Enggak besar ya. Tapi dia suara lebih kristal dan speednya lebih rapat, Om. Jadi speed lebih rapat, dari fisiknya dia nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Kalau warna sama beda? Warna dia lebih ke agak abu-abu ya, agak putih gitu ya. Oh, lebih ke putih. Ya.
Itu dari body udah ketahuan ya? Ya. Kalau kuning kuning nggak pengaruh? Kalau kuning, kalau kuning, dari daerah lain juga ada kuning kuningnya gitu? Biasanya lebih ke burung bahan kalau kuning ini. Oh, jadi tetap ya kalau dia semakin tua semakin rawatan semakin pudar. Oh, jadi nggak bisa jadi patokan juga ya? Ya. Berapa ini harganya Pak? Di angka 500 ya? 500 ribu ya, dia lebih. Tapi udah ngepur belum ini? Itu udah per total loh. Udah per total ya? Ya. Kita langsung jalan lagi teman-teman nih ke kantor cabang utama ya. Ini cabang utama yang bersejarah Pak ya? Iya, bersejarah banget. Awal di sini Pak ya jualan Pak ya? Enggak Om, dulu di sebelah lagi. Oh, di sebelahnya lagi. Nah, kan di awal-awal dulu kita kontrak dulu, enggak langsung beli dulu. Enggak langsung milik sendiri ya? Ya. Benar-benar merangkak dari nol. Step by step kita jalani, dan alhamdulillah sekarang ya udah lumayan lah. Udah lumayan ya, tinggal melanjutkan saja ya. Ya. Nah ini yang dinamakan tadi cuca kinoi. Oh, nah, itu trotol loh. Ini yang berbahaya ini. Ini yang trotol ya. Jahat ini. Cuma kalau untuk burung kinoi ataupun burung lainnya Pak, dia apa sih kelebihannya dipelihara dari trotolan? Kalau trotolan itu kan lebih apa, burung cepat jinak Om. Cepat jinak, terus mentalnya juga lebih berani daripada yang muda hutan. Lebih berani ya? Ya. Untuk di masterinnya gimana? Bisa nggak tuh di trotol? Nah, dari trotol itu bisa di misalnya diisi suara misalnya apa kapas tembak, jililin bisa. Semau kita ya. Ya. Tapi harga sama nih apa beda? Harga selisih 50 Om. Jadi 400 ribu. Ribu aja untuk yang trotolan jahat jantan ya. Oke. Okay. Nah, ini betina. Ini yang betinanya ya? Ya. Terus lanjut lagi Pak, ada burung apa lagi nih? Burung di sini ada cicak hijau. Oh, dari Sumatera. Ini cicak hijau, kita mulai dari yang termurah dulu kali ya? Ya. Ini cicak hijau yang bodinya mini. Yang mini-mini. Mana? Ini ya? Iya. Nah. Ini cicak hijau mini teman-teman ya. Tuh. Berapa nih jam ini Pak harganya? Jam ini 300 saja. Itu yang jantan ya? Jantan udah mulai bunyi lagi nih. Sudah mulai bunyi. Terus di atasnya lagi nih. Ini cicak hijau bahan ya? Bahan yang big Om, yang asli Sumatera itu. Ini yang asli Sumatera. Ya. Oh, memang tentunya kan ada cicak hijau yang dari Kalimantan. Sumatera, Kalimantan. Ya, Sumatera pun sebetulnya banyak Om. Oh, beda-beda Sumatera. Ya. Kalau ini yang dari mana Pak? Ini yang dari Tanah Karo. Ini dari Tanah Karo. Nah, deket-deket Bahoro ini. Tentunya kan setiap daerah ada perbedaannya ya. Punya ciri khas masing-masing ya, karakteristik masing-masing. Dan rata-rata kalau Sumatera sih volumenya bagus, terus tempurnya bagus. Oh, mental tempurnya tapi ya. Tapi kalau yang khusus dari Tanah Karo ini, dia mentalnya lebih bagus. Dari Sumatera lain terus bawa lagunya panjang-panjang. Bawa lagunya panjang-panjang ya. Yang jelas dia cepat gacor. Gampang gacornya ya. Ya. Berapa ini mulus dan bondolnya Pak? Yang mulus jantan kita jual 700 ribu. 700 ribu. Ya. Kalau yang betina di angka 3,5. Betina 3,5 ya. Bondol sama ya berarti ya? Bondol buntut sama. Kita belinya sama. Ini ya teman-teman nih. Berikutnya Pak, kita akan review namanya burung masteran. Yaitu mungkin siri-siri kali Pak ya? Ya, siri-siri gacoran banyak Om. Kalau di sini siri-siri statusnya masteran wajib atau masteran gimana nih Pak? Ya, menurut saya sih wajib. Karena saya dari dulu memang selalu cililin siri-siri itu patuh. Wajib ya? Kapas tembak itu wajib. Ya. Memang pengaruhnya apa tuh? Apakah dibawakannya nanti enak di murah atau gimana? Mewah. Untuk di lagu murah itu mewah. Mewah ya? Ya. Mana pas siri-sirinya? Ah, oh, di atas sana ya untuk burung siri-sirinya nih. Juga ada. Dan ini udah pada ngepur nggak? Itu gacor semua Om. Oh, status gacoran ya? Zaman gacor semua ini. Speknya gacoran teman-teman ya. Nih. Berarti tinggal dengar aja ya. Tinggal dipakai buat masteran udah bagus itu. Berapa harga siri-sirinya? Yang gacor 500 aja. 500. Dijamin gacor, makan pur. Hah? Burung siap pakai itu. Burung siap. Jadi guru vokal ya. Oke. Terus sebelahnya ada burung jalak Rio-Rio. Rio-Rio gacor itu. Ini Rio-Rio gacor isiannya apa aja nih Pak? Isiannya kapas tembak. Isian kapas tembak ya? Ya. Berapa ini? Udah teler belum? Udah teler. Di angka 700 ya. 700 ribu ya? Ya.
Terus ada juga yang namanya burung panca warna. Panca warna lokal. Wah, ini memang warna. Nah, itu buat nyeracetan itu, buat isian nyeracetnya panjang-panjang. Wah. Dia panca warna kalau udah ketemu ininya panjang loh. Panjang-panjang. Kalau dia lagi apa nyeracet teriak itu panjang banget. Panjang, Pak. Betul sekali. Cuman ini yang lokal bodinya lebih gede ya daripada impor ya, nih. Yang lokal itu lebih merah warnanya. Dan warnanya lebih tajam, Pak ya? Ya. Sumatera ya? Sumatera itu. Oh, ini ada yang masih ada blue throttle-nya nih itu. Tapi udah ngepur belum, Pak? Udah per total semua, Om. Kita jamin ini. Udah per total ya. Berapa untuk panca warnanya sendiri, Pak? Panca warna 700.000 aja. 700.000 ya. Udah rajin bunyi, udah gacor, gafur, tinggal pakai juga. Tinggal pakai aja ya. Nah, ini ada yang namanya burung cungko. Cungko. Nah, kalau cungko ini, Pak, statusnya di sini masteran wajib apa gimana nih? Ya, ini buat apa lagu, Om. Buat roll lagu, buat ada tembakannya, tapi dia lebih ke rollnya sih, Om. Oh, lebih ke rollnya ya. Ini yang udah gacoran ya, isiannya apa aja, Pak? Isian udah masuk siri-siri, kapas tembak, kenari atau? Berapa ini harganya? Di angka 3 juta setengah aja. 3,5 udah tinggal gantung aja ya. Burja ya? Burja, burja. Oke, berikutnya nih, Pak, di sini ada yang namanya burung cililin gacoran, Om. Ini cililin gacoran? Ya. Dari mana asalnya nih? Asal dari Pulau Sumatera, Om. Dari Pulau Sumatera, sama ya? Ya. Berapa harganya cililin? Sudah makan pur, sudah gacor, di angka netnya 2 juta, Om. 2 juta aja netnya ya? Dijamin gacor, makan pur, Om. Dan ini spesialnya itu adalah yang dari Sumatera, Sumatera, Pak, ya? Kita lebih ke fokus Sumatera karena memang jaringan kita di Sumatera, Om. Oh, jaringan Sumatera. Dan kebetulan ya? Memang yang bagus itu cililin masteran itu dari Sumatera. Ini ada... Jadi pilihannya ada banyak ya? Ada, masih ada 4 ekor ya? Iya. Wambi gacor, Om. Kalau ini burung juga jinak, nggak liar, gacor, terus variasi lumayan banyak. Variasi lumayan banyak ya? Ya, dia ya. Kalau bunyi sendiri lebih keluar materinya. Isiannya apa aja nih, Pak? Isian yang saya dengar kapas tembak sama itu apa, burung sikatan londo ada. Oh, ada londonya. Oh, kencang ya. Suaranya ya? Kencang. Dia ini tangkaran apa hutan? Ini tangkaran, Om. Oh, berarti mahal dong harganya nih. Ini 9 juta aja. 9 juta aja ya. Tapi udah tinggal gantung aja udah ya. Udah gantung, udah gacor dor. Preman ini. Preman. Dor semua, Om. Preman ya. Preman semua, mental-mental tarung. Buka terodong langsung buka sayap. Oke, okay, Pak, jadi ini ada burung kacer, Pak ya? Ya, kacer jadi udah gacor, gacor. Speknya mental bagus, mental bagus. Udah mau diadu, tinggal poles-poles saja siap gantang. Berapa ini harganya? Di angka 1,5 aja. 1.500 ya? Ya. Oke, teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.